Allah
dunia dan akhirat. Tempat kita mencapai kemuliaan, meninggalkan kehinaan, dan mencapai kemuliaan yang lebih di atas kemuliaan. Tangga-tangga kesucian terbuka bagiku dan kalian dari Allah. Maka jawablah orang terpindah dari yang maha indah, memanggil kepada hamba-hamba yang dicintanya untuk mencapai hal yang indah di dunia dan di akhirat, di dunia dengan keindahan yang fana, di akhirat dengan keindahan yang kekal, dan semua yang menyambungkan dirinya dengan sama indah akan diperindah hari-harinya. Maka mohonlah kepada yang maha indah, semoga aku dan kalian diperindah dalam setiap siang dan malam kita. Ini adalah jalan kita, setiap nafas kita, setiap lintasan pemikiran kita. Berindahlah setiap waktu dan bijak semakin indah ya Allah. Rindu Allah. Maha
bumi dan menghamparkannya hewan tumbuhan matahari bulan dan segala apa yang ada di daratan dan di lautan untuk digunakan bukan lain tapi untuk mencegah keadaannya untuk mencapai cintanya untuk mencapai kasih sayang setiap hidupmu adalah lamaran cinta Allah agar kau menerima cinta Allah tapi tidak ada siapa yang kita tolak dan tidak tidak inginkan cintanya siapa yang kita tolak amalannya setiap detik kita selalu ingin berpaling daripada ibadah ingin berpaling daripada cintanya ingin selalu menolak Allah tapi tidak ada yang dimuliakan Allah namun kebenaran yang mana baik namun dia tidak memutus hamba yang ingin berkali-kali hamba yang mengecewakan bahkan setiap hari mungkin ratusan kali hamba yang mengecewakan Allah namun perasaan yang paling lembut dari semua hari yang mempunyai perasaan sang pencipta perasaan Allah mempunyai perasaan yang maha lembut Allah mempunyai sisa yang lebih namun kelembutan yang melebihi kemurkaan hati yang ada oleh sebab itu selalulah beristighfar atas nafas-nafas kita yang lewat dalam dosa dan selalulah berdoa untuk diberi kesempatan selalu dalam keluhuran dalam setiap nafas yang masa mendatang kita sampai akhir nafas kita adalah puncak keluhuran tahu kalau mandi tiba ini benci yang selalu mungkin atau kau mencapai kegelapan seperti mati di bahari di biasa berbiasa berbiasa dibawahi-bawahi dibawahi sapa belum mati waktu waktu tepat tidak akhbar jayaduha dia tidak akhbar jayaduha ya karu ayya ulaila ya rohara ma'an nami ya'idah ulamu ulum ma'an ya'u ulum atau orang yang hidup di dalam kegelapan bagaikan orang yang hidup di dalam kegelapan yang ia di dalam samudera kegelapan bahri kau tahu kau belum mati di bahri menjijin yang syarat kau kehidupan di dalam lautan di malam yang gelap gulita di dalam gelap itu ia berada di tengah samudra lalu ia ditindih oleh gelombang yang gelap pula lalu di atasnya gelombang yang gelap lagi umin porti sahara umin porti porti umin porti sahara di atasnya ditutup dengan awan yang sangat tebal dan gelap pula sendiri seakan dia tidak bisa melihatnya dari gelapnya keadaan hatinya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak bisa melihat keindahan dan cahaya kenikmatan Allah dengan melihat tangannya. Saat dia melihat tangannya, dia masih belum bisa melihat dan memahami rahasia kenikmatan Allah. Tidak akhirnya dari gelapnya keadaan dia keluarkan tangannya seakan-akan dia tak melihatnya. Seakan tangan ini begitu saja adanya. Dari mana tangan ini? Miliar sel tulang, miliar sel daging, miliar sel darah, miliar sel urat-urat yang mematuhnya, miliar sel yang butuh kehidupan, butuh energi, butuh mineral, butuh
masuknya. Bisa berani berangkat sekali-kali kalau tidak bisa membayarnya dengan seluruh alam semesta beserta isinya, tak bisa kita membeli satu sen dalam hidup kita ini. Jauh dari kehidupan yang diminta kalau kita orang tidak menghendaki, maka berhentilah seluruh fungsi sel tubuh kita dan tidak lagi berfungsi. Bukan itu memang kita lahir di bumi. Tidak ada manusia yang lahir karena dia sendiri yang ingin lahir. Adakah bayi lahir karena dia sendiri yang mau lahir? Dia lahir tidak tahu kenapa dia lahir. Menunjukkan semua kehidupan bukan dari keinginan manusia, tapi dari keinginan sang pencipta. Dan ketika seseorang lahir, apakah dia tahu kenikmatan mana? Dia tidak tahu, tapi dia sudah diberi oleh Allah sebelum memintanya. Dia sudah diberi kenikmatan bicara sebelum dia meminta kepada Allah. Dan dia tidak tahu betapa berharganya berbicara dan betapa rindu dan betapa cemburunya orang yang tidak berbicara melihat orang yang berbicara. Betapa mahalnya orang yang bisa berdiri 1 meter berjalan daripada orang yang tidak bisa berjalan. Dulu saya pernah hampir 6 bulan di kursi roda. Dokter mengatakan itu waktu 8 tahun untuk bisa berdiri lagi. Karena overdosis di ruang ICU salah satu rumah sakit di Jakarta karena terlalu banyak obat asma yang diinfuskan ke tubuh hingga membuat tulang punggung di lutut menjadi melembek, tidak keras. Tidak bisa diobati pun waktu pengobatannya 8 tahun belum bisa berdiri. Sehingga saya tadi alhamdulillah hanya sampai 6 bulan saja, setelah itu Allah izinkan kembali nampak lagi lagi. Namun di saat saya dalam keadaan itu, sungguh betapa cemburu dengan Pak bisa tidak. Saya duduk di tempat tidur, harus ingin minum minuman 2 meter ke depan saya tidak bisa mengambil. Apa yang bisa saya berbuat itu belum bisa jelaskan itu. Tidak bisa saya mencapai dengan orang lain yang menyumbang ini. Kalau tidak ada orang yang datang bantu, saya tidak bisa minum kalau jelas itu kesedihan. Saat itu saya cenderung kepada orang yang berjalan dan mudah dan mereka kesana kembali lagi. Bukan kenikmatan, betapa mahal. Jika mereka mahal, betapa berharga seperti ini dari tempat untuk mencapai segelas air minum. Kita tidak memahaminya, namun hal itu saya ingat setelah itu sendiri. Kembali teringat hati juga seperti tidak datang musibah, jangan buru-buru mencela Allah. Pada kali musibah itu akan selalu membuat mengingat pada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diingat juga tahu kenikmatan berjalan, belum melihat dan lainnya berbeda, belum tidak bisa melihat. Ia tidak tahu perbedaan Allah dan tentu. Apalagi ia yang sudah pernah melihat lalu dibuta menjadi buta. Bagaimana keadaan? Bagaimana kesusahan dan kecemburuannya? Bentur sana, bentur sini, ditipu orang, dipermainkan orang, dipertawakan orang. Namun setiap kesedihan itu dijadikan perolehan yang baik dengan pahala dan keuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah menurunkan malaikat niat membaku bulat dan kuambil kedua matanya pada orang yang dibutakan. Maka dia bersabar oleh Allah bangunkan untuknya sholat, lepas sudah dari segala isyarat, lepas sudah dari segala dosa. Allah katakan bangunkan untuknya sholat. Kenapa? Dia bersabar dalam musibahnya. Hadirin demikian orang-orang di dunia cemburu dengan orang-orang yang muda, orang-orang yang luas, orang-orang yang sukses. Yang kiamat orang-orang yang sukses cemburu kepada orang-orang yang susah di dunia. Ini hadis yang kita baca kullu ta'ibin mutaba'ibin ala ta'ibun ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Maukah mengabarkan kalian tentang penduduk surga itu sifatnya seperti apa? Maksudnya bagi semuanya di antaranya sifatnya seperti apa? Rasulullah menaruh sekalian kullu ba'idin mubaba'idin lalu asama Allah wa'abarram kullu ba'idin semua orang yang lemah di hati orang yang lemah itu apa? Dalam riwayat lain matuh mengindah Allah yang diusir ke pintu-pintu rumah dan jangan di jalan di dunia kullu ba'idin mubaba'idin lagi itu lebih berbahaya dari orang baik. Kalau orang baik jelas orang susah itu hati-hati dengan mereka karena Allah SWT bisa melakukan doa mereka. Tapi ada yang lebih berbahaya. Siapa? Mutafik. Orang yang mampu tapi dia sangat merendahkan dirinya sehingga tidak terlihat kemampuannya dan kekuatannya. Tidak terlihat dia seorang yang mempunyai kehidupan. Tidak terlihat dia seorang yang mempunyai keluhuran kemuliaan merendahkan dirinya serta rendahnya. Orang seperti itu lebih berbahaya lagi. Hati-hati dengan orang seperti itu. Dulu di Bapak-Bapak Yaman saat saya belajar di sana ketua Mufti dari Mahkamah di saat itu. Ketua Mufti, imam semua ulama dari Mahkamah di saat itu ada lima Mufti. Syekh Fadl adalah orang yang kalau Mufti yang lainnya itu Mufti itu ahli fatwa, tapi sudah ahli-ahli sudah mendalami sedemikian banyak mazhab, empat mazhab sudah didalami, maka yang baru mencapai derajat Mufti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih dan segala-galanya sudah didalami dalam empat mazhab baru sampai derajat Mufti. Para Mufti itu saya lihat di hadapan Syekh Fadl ini masing-masing bawa tumpukan buku. Syekh Fadl dia cuma mikir aja. Di buku itu sama siapa? Buku ini aman siap. Ini sudah dipalangi semua Syekh Fadl. Saya tidak kenal dan kami tidak kenal beliau sangat berat-berat. Semuanya orang tua di majlis lain tentunya tidak sebanyak ini. Ya mungkin ratusan orang duduk dengan orang yang suka ngomongi air putih dan kopi di belakang pojok pakai sorban, pakaiannya juga biasa saja. Duduk sama mereka, kita juga biasa kopi juga, tidak begitu. Tidak ada yang peduli dengan dia, kita juga datang telat dengan belakang. Biasanya dia beliau melihat kita pun biasa saja seperti ngobrol dengan tukang kopi seakan-akan dia bukan sebesar. Bubar majlis semua orang berbicara ceramahnya. Orang ini siapa? Ini siapa? Ketua Mufti dari Madinah. Tidak ada yang berdoa Rasulullah mubarak. Orang yang merendahkan diri itu berhati-hati. Lalu aksama Allah. Lapar. Mereka mereka itu orang yang mubarak atau orang yang rendah hati. Mereka itu juga bersumpah dengan nama Allah. Allah kamu. Hati-hati dengan para pengemis yang di jalanan barangkali kau akan cemburu dengan keadaan hari-hari kiamat. Sekarang kalau dia susah nanti mungkin kau cemburu dia tempat istana yang muka di surga. Namun bukan tujuan kita ingin menjadi seperti mereka yang menjadi ikhlas bagi kita hati-hati. Karena Allah SWT mengajarkan kita husnudzan dan sangka baik. Hati-hati dengan orang yang dikira lemah atau rendah diri belum tentu lemah. Jadi wajibnya tidak salah seorang Alhamdulillah mempunyai murid. Muridnya ini belajar baru satu hari ke pasar dia bertanya entah kepada gurunya, wahai guru beri saya ismul Allah. Saya mau tahu ismul Allah. Gurunya berkata, tuh kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Juga berbiar ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berdoa dengannya pasti dikabul oleh Allah SWT. Nama Allah yang maha. Namanya Bapak tahu kamu mau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata tadi saya terpaksa.
saya ada orang membuat saya berpedang dengan tiang dari orang mampu main kuda. Dan ada kakek-kakek tua sudah jongkok, sudah lemah, bawa kayu bakar dari hutan untuk dijual di pasar. Kesatria yang kaya raya ini berpengkutnya saja, orang tua itu berkata, mana upahnya? Saya mau buka ini dari hutan untuk dijual. Justru dia ditendang dengan kesatria itu dan pergi masuk. Saya marah dengan orang tua. Dia mampu membayar begitu jahatnya dia pada orang tua yang sudah susah payah mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Aku meluarkan orang itu berserah. Sebab dia mampu mencari kayu bakar mungkin dalam waktu beberapa jam saja. Orang tua itu mungkin butuh satu hari mengumpulkan kayu bakar karena dia sudah terlanjur usia dan lemah. Maka gurunya berkata, coba kau kabarkan ciri-ciri orang tua ini. Cirinya begini, wajahnya begini, begini, begini. Aku mau semua lakon yang dia, dia itu guru. Jadi kejadiannya menggunakan kebelakang. Orang itu kalau dia berdoa, habis satria itu. Namun dia adalah orang yang mau itu mendatil dari berjiwa sehingga Muhammad. Rasulullah SAW kalau mau berdoa untuk kecelakaan atas Quraisy. Sekali dia mengangkat tangannya terpendam seluruh kufar Quraisy dalam sekejap. Nabi Allah mengatakan berbahagia di negara-negara yang kafir, selamat dari sifat seperti itu. Namun kita punya sama pencipta
yang maha mungkin mengambil segala itu dari seluruh kita, bukan dijadikan dengan kesucian. Dan sebab itu munajat menjadi Islam, bahwa kekenangan menerima maha berkenan dari yang ada, kebisaan berharap di keadaan ayah wabi kami, wahai berkata kami, mampu berkata kami, yang sudah pasrahkan kepada Tuhanku untuk memperkenani sanubariku kebisaan berharap di keadaan untuk mengobati hatiku, diobati dari segala penyakitnya. Dan tidak usah berkumpul di syarat atau berlebar berlebihan. Hadir hadir sahaja orang yang memikirkan berkat diri dan tidak berbolehnya. Saya berdapat dari sahaja berdapat diri adalah menerapi menjadi wahai berkat kerbi dan pasrahkan pada Allah untuk melepas segala ikatan kesusahan padaku. Bantu tidak kami yang maka lihatlah oleh Allah kepada kebundaan Nabi yang terus bertumbuh di dalam hati bola. Kau singkirkan, ingin cara mereka memenuhi dirinya dengan usaha, lalu memasrahkannya kepada yang maha kuat yang memahami dirinya adalah hamba yang lemah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, salah satu kelompok yang dinaungi Allah di saat tidak ada naungan atau dinaungan Allah adalah hari yang dzakar Allah wabarakatuhnya, orang yang mengingat Allah lalu mengingatnya. Orang seperti itu dinaungi Allah, yang tidak ada naungan seperti naungan lainnya selain naungan Allah. Itu kelompok salah satunya hari yang dzakar Allah, orang yang mengingat Allah, menyebut Allah, terharu kepada Allah. Risau Allah subhanahu wa ta'ala menjauhinya. Risau Allah memutus cintanya. Risau Allah kecewa padanya. Risau Allah tidak ingin dekat dengannya. Risau jauh dari Allah. Risau tidak dicintai Allah. Berharap dicintai Allah, berharap diampuni Allah, berharap diperindah oleh Allah, berharap diperindah oleh Allah, diharap berharap dipersuci oleh Allah, diperluhur oleh Allah, dimuliakan Allah, penuh harapan dan penuh kerisauan, harapan untuk dekat dan risau daripada kejauhan. Risauan dari timur kali dan dijauhkan hati dan jiwa seperti inilah timbul makan perlian yang agung di sisi Allah dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan tadi oleh guru kita kepada saya sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memandang pada bentuk kita, memandang sanubari kita, menjadikan sanubari kita perlian ilahi yang berkijar dengan cahaya Allah. Akan bisa mencapai kecuali dengan keuntungan Sayyidina Muhammad, dengan cinta pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jadi orang kami hadirin yang tidak dia itu menjaga dirinya selalu dalam kesucian, menjaga panggungan dengan penglihatan dan menjalankan pancaan dan kesucian. Terbaik mereka dalam sahih Bukhari yang tiga orang bersahabat bersalam kepada beliau bertamu, beliau tidak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua berdosa, wajibnya para kami sampai Rasulullah tidak menjawab salam kami. Salam yang ketiga mereka ucapkan, Rasulullah pergi ke sana dan bertanya, lalu dia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Tidak mungkin jawab salam kecuali dengan keadaan suci. Beliau belum dalam keadaan berhubung pada hari dari saat selesai daripada hadat ataupun dari dunia ataupun sesuatu yang dibatalkan wudhu, beliau melihat tidak ada air di sekitarnya, orang bersalam, dia tidak mau jawab. Ya,
Dunia senang, kita berasa senang, kita berdoa, beri
kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat yang jauh dan kami dan di sana. Wahai Maha Nur, wahai Maha Percahaya, wahai Maha Indah, wahai Maha Melimpahkan kebahagiaan, wahai yang Maha Melimpahkan kehidupan, wahai yang Maha Mengangkat segala kesulitan, wahai yang Maha Mempermudah segala yang sulit, wahai yang Maha Menginginkan kegundahan hati, wahai yang Maha Membuka segala yang tertutup dan tersulitkan, wahai yang membuka segala yang terkunci dan sulit untuk dilakukan, wahai Rabbi yang Maha Berkuasa mengubah segala sesuatu, sungguh Engkau pemilik segala sesuatu dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka wahai yang memiliki segala sesuatu, jadikan segala sesuatu mendukung kami untuk mendekat ke hadirat-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami memanggil nama-Mu dengan lisan dan kami memanggil nama-Mu dengan jiwa, dengan ruh dan perasaan, untuk agar Engkau Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kami ke hadirat keridhaan-Mu, ke hadirat cinta-Mu. Jauhkan kami dari kemurkaan-Mu, jauhkan kami dari siksa-Mu. Jangan sahur kami secara tersiksa satu pun dari kami semua ini. Ya Rahman ya Rahim, tidak diapi neraka, tidak disiksa kubur, tidak disiksa surga, tidak pula di dunia. Hal itu tidak sulit bagimu, walaupun hal itu mustahil bagi kami, namun sungguh tidak mustahil bagi kedermawananmu. Yeah.
wassalam kalimatul haq alaihannya wa alaihannya wa alaihannya insyaAllah akan ini nanti di menjelat dan coba lagi ada satu masalah saya tersebut yang terus menjelekkan majlis Rasulullah wassalam dengan sangat keji ya, yang tersebut tersebut ketika yang beli udara dan beli kerana di bakal terima majalah yang menjadi mahabibikan. Cuma kita tidak rugi dengan mana majalah yang menjadi kita jangan sampai dibukai ya Allah. Kalau Allah buka kepada kita, tidak bisa. Kalau sudah ada lembaran kertas, kita pakai cara dan malu musuh saja, biar aja. Tulis apa yang ingin kau tulis. Kami sudah berjalan bersama Sayyidina Muhammad. Tulis apa yang ingin kau tulis. Majlis yang merusak, majlis yang buat kerakauan di jalan, dan lulislah majlis. Apapun yang kalian ucapkan, kami terus membenahi diri kami, dan kami terus membenahi Jakarta dengan kenyamanan. Supaya laku, jadi bicara ke rumah besar-besar supaya beli, mohon masyarakat beli, kau sendiri beli, biar kau itu sendiri, akhirnya semoga mereka beli jaya. Thank you.
dengan dinamika